daging babi dicuci bersih. Kemudian direbus sampai dagingnya empuk. Di sini saya merebus selama 20 menit. Kita tusuk-tusuk dengan garpu. Lumuri dengan garam, 2 sendok makan, dan sedikit penyedap makanan secara merata. Campurkan 1 sendok makan cuka dan diamkan selama 40 menit. Siap digoreng dengan minyak panas. Jika sudah matang merata, angkat dan tiriskan serta tidak potong kecil-kecil. Buat sausnya, cabai rawit sesuai selera. Di sini saya pakai 20 buah cabai rawit, bawang merah 3 siung, daun sup dipotong kecil, kecap 2 sendok makan, garam dan penyedap makanan secukupnya, dan air kita pakai seperlunya. Campurkan secara merata. Babi tore khas Manado siap disajikan.